Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA 1 Labuan Haji Barat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Blongkoro. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Rita dan teman saya Ahmad Mudawadi, Saki Ramadan, Saki Chandra Maulana, dan nama ibu Devi Liana. Baiklah Bu, pada kali ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kondisi sosial ekonomi ibu sehari-hari. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan untuk ibu. Apakah pekerjaan ibu sehari-hari? CLT. Apakah ibu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pekerjaan tersebut? Tidak. Apa pendidikan terakhir ibu? SMP. Apakah ibu merasa kesulitan dengan kondisi sekarang yang semua barang mengalami kenaikan? Itu saja iya. Apakah ibu memiliki jabatan di masyarakat? Tidak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA 1 Labuan Haji Barat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Blongkoro. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Duita dan teman saya Anang Tawadi, Saki Ramadan, Saki Chandra Maulana, dan nama ibu Sinar Dewi. Baiklah Bu, pada kali ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kondisi sosial ekonomi ibu sehari-hari. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan untuk ibu. Apakah pekerjaan ibu sehari-hari? Ibu rumah tangga. Apakah ibu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pekerjaan tersebut? Tidak. Apa pendidikan terakhir ibu? SMP. Apakah ibu merasa kesulitan dengan kondisi sekarang yang semua barang mengalami kenaikan harga? Sangat-sangat kesulitan. Apakah ibu memiliki jabatan di masyarakat? Ada sebagai anggota ibu bekerja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.